Guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel gua, Mehat Channel. Guys, kali ini guys, gua ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana sih cara menginstalasi kamera dashcam pada mobil Toyota Prius Gen 1, guys. Jadi, guys, di sini gua udah berada dalam mobil Toyota Prius Limo Gen 1. Gua akan sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara menginstalasi kamera pengaman pada mobil gua, guys. Caranya gimana guys? Ya, kabel ini guys, untuk yang ke atas ini, ini gua pasang ke sini guys. Dari sini nanti kan dia akan kita colokkan ke sini guys. Jadi guys, jadi kabelnya ini gua susun rapi supaya ketika gua membawa anak kecil maka anak kecil tersebut tidak merusak atau tidak menarik kabel-kabel ini guys, ataupun juga tidak mengganggu area dari dashboard gua ini ya guys ya, dan kesannya terlihat rapi guys. Caranya yaitu gua masukkan atau gua selipkan di sini guys. Terus gua selipkan di sini supaya lebih rapi guys. Dan gua masukkan ke celah ini guys. Ke celah-celah ini. Dan gua masukkan ke celah ini guys. Lalu ini gua buka dan gua masukkan di dalam ini. Terus gua masukkan ke sini guys, ke celah-celah ini, dan gua keluarkan di ujung ini guys. Ini supaya dia tidak mengganggu area dashboard ini ya guys ya. Jadi dia kesannya lebih rapi guys. Dan setelah itu baru guys kita pasang kameranya. Pasang kameranya ya guys ya, di sini guys. Jadi guys, kita letakkan di posisi paling tengah ya guys ya, supaya semua kejadian yang ada di dalam mobil kita maupun di posisi luar itu terekam semua guys. Caranya kita letakkan di posisi paling tengah, kira-kira di sini ya guys ya, atau di sini guys. Ini mungkin yang dia paling tengah ini, kita pas di kamera, pas di spion tengah ya guys ya. Jadi kira-kira di sini guys. Dan untuk kameranya kita setel supaya dia tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat mengambilnya guys. Ini guys. Jadi kejadian di depan bisa terekam dengan jelas. Jangan lupa juga dapatkan sedikit ujung dari mobil kita guys, supaya kejadian yang terjadi di sekitar area kap mesin kita itu terekam juga guys. Dan untuk kamera di depan ini, usahakan posisi penumpang kiri dan driver itu terekam juga ya guys ya. Oke guys, gua rasa demikianlah guys video gua kali ini tentang bagaimana cara menginstalasi atau memasang kamera dashcam pada mobil Toyota Prius Limo Gen 1 ya guys ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, comment, and share ke teman-teman kalian guys. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.